Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama saya lagi, Ehsan Yahya. Pastinya dalam tanam hari ini di Astro Awani, anda kenal tak dengan tumbuhan ini ataupun sayuran ini? Ada yang menyebut ia adalah terung pipit. Ada juga yang menyatakan ia adalah terung Palembang. Bagaimanapun, apa saja namanya, pastinya ia sedap dimakan, sedap dibuat ulam ataupun masakan dengan jenis masakan yang anda sukalah. Tapi hari ini sebenarnya saya bukan nak bercerita berkaitan dengan terung pipit ini ataupun terung Palembang ini. Saya nak bercerita dengan anda berkaitan dengan dua jenis tanaman, iaitu sawi, kalau anda lihat yang dekat depan anda sekarang ini, dan juga yang di belakang bersama dengan komuniti penduduk di flat Seri Sabah 3A. Tapi selain daripada sawi, kita juga akan bercakap berkaitan dengan kangkung. Bagaimana teknik penanaman yang sesuai ditanam sekiranya kita mempunyai tempat yang agak terhad dan juga tanah yang tidak mencukupi. Ikuti tanam hari ini, kita bercakap berkaitan dengan sawi dan kangkung. Ada yang mungkin tidak gemarkan sayur, terutamanya sawi seperti yang anda dapat lihat ini. Sekejap lagi kita nak bercakap berkaitan dengan kangkung. Tapi teknik ini penanamannya, dia ada pasu, bawah dia kalau kita boleh lihat ada sumbu dan juga air. Kita boleh melihat sama ada air di bawah masih ada ataupun tak kalau kita tekan dengan teknik seperti inilah. Tapi bagaimanapun, Cik Raja mungkin boleh ceritakan berkaitan dengan ada lebih kurang 120 pasu yang ada dekat sini penanaman sawi. Kenapa buat kaedah seperti ini? Okey, yang mana ialah satu penanaman sawi, iaitu dipanggil hidroponik, iaitu nombor program ni adalah NutriPot oleh MOA. Yang mana dia yang saya tanam ni adalah sawi. Yang mana kita pakai sistem sumbu lah. Sumbu, iaitu kita ada 120 pasu lah. 120 yang pasu. Yang mana kita pakai sistem sumbu. Sumbu ni akan menyedut air ni ke atas. Dan you tengok yang ni, yang ni dia ada yang ni kan. Dia ada ukuran dia. Ukuran dia, air. Ukuran air dia, kalau dia dah ke bawah tu makna air dah kering lah. So kita peserta akan tambah air dengan baja sekali. Kita pakai baja AB lah, chemical. Cecair lah. Ini kaedah yang mudah sebab kita tak perlu nak siram kan, Cik Raja. Kita hanya letak air, isi dan dia akan sentiasa basah. Dan selain daripada penanaman sawi macam ni, berapa tempoh yang kita boleh tuai daripada hasil yang kita tanam? Okey, sekarang semua nak segera lah, tapi kita kena sabar lah ya. Okay. So yang ni, yalah, boleh katakan segera lah, 40 hari. 40 hari kita boleh tuai dan kita boleh jual. Dan jual lepas tu, kita modal tu kita pusing balik, kita akan tanam. Kita beli benih lain dan kita tanam lah. Dia keep on rolling lah. Tapi peserta dekat sini memang boleh boleh ambil untuk makan sendiri lah ataupun memang semua kena jual? Okey, kita kita jual. Kita jual. Pasal ni program ni program yang saya betul-betul nak menabung duit. Duit untuk modal pusingan lah. Itu keadaan. Kita tahu tak perlu siram. Teknik penjagaannya sangat mudah. Tapi peserta-peserta juga kena mengambil berat. Contohnya kalau dari segi kena ulat ke ataupun serangga, daun kering dan serangga ke macam mana? Okey, yalah, benda ni walaupun dia mudah, tapi kita penjagaan tu kita kena kena ambil tahulah. Pokok-pokok yang daun mati tu kena potong dan sebagainya, ya. Memang ada serangga, serangan tu memang ada. Jadi kita kena cek air-air lah. Air kena cek. Kalau dari segi cuaca pula macam mana, Encik Raja? Okey, cuaca pun main peranan. Dia tak boleh panas sangat. That's why kita pakai netting. Netting ni untuk at least boleh cover sikit panasan dan sebagainya. Ini SOP dia lah. Sebab dia sekarang pun cuaca dekat Malaysia tak menentu. Mungkin panas sangat ataupun hujan yang kerap kan. Kalau anda dapat saksikan, ini tumbuhan yang yang baru beberapa beberapa hari dan dan mencapai tempoh 40 hari. Ia boleh dikuai dan boleh dijual. Cik Raja memang peminat sawi ke macam mana? Saya semua sayur makan. Semua sayur makan? Semua sayur makan. Okay. Sebab ulam pun saya suka makan. Okay. Ini cerita pasal sawi. Ketika nanti kita nak pergi pula satu tanaman, iaitu kangkung. Bagaimana ia boleh ditanam di dalam pasu.
Saya juga bertuah hari ini, kalau dapat saksikan ini antara peserta dan juga komuniti penduduk di flat Seri Sabah 3A. Tadi kita dah bercakap berkaitan dengan sawi. Hari ini, bukan hari inilah, waktu ini pula kita nak bercakap berkaitan dengan kangkung. Kangkung ni memang banyak yang suka. Kalau nasi goreng kampung yang kita makan dekat gerai yang kita minta tu, pasti ada kangkung sebagai resepi ataupun sebagai bahan tambahan untuk sedapkan nasi goreng kampung itulah. Jadi Cik Raja, tadi kita dah bercakap pasal sawi, ini juga tekniknya, tapi dia bukanlah hidroponik atau bagaimana? Adakah sama juga seperti hidroponik tapi pasunya berbeza? Yeah. So yang ni yang saya tanam ialah kangkung oleh peserta, yang mana ini phase 2, pasal 2. Okey. Yang mana baru kita tanam, sama juga 40 hari boleh tuai, dan keadaan dia juga air juga, dia tak akan sumbu. Ini sistem dia. Taruh air, dia pun ada dia punya dia punya sukatan sebagainya. Kalau dia dah, yang ni dah turun, bermakna air itu kena tambahlah. Oh, okey. Ya? So maksudnya air itu tambah melalui lubang ni ke, ya, ataupun siram saja? Lubang-lubang ni. Oh, okey. Ya, tapi masih air ni air penuh. Tapi musim panas ni kita kena sikit siramlah, tapi tak boleh banyaklah. Ya. Yang mana baja pun sama, kita pakai AB, chemical cecair. Ya. Untuk penonton, ini kaedah dia. Air itu disiram ataupun dituang di dalam lubang ini dan masuk ke dalam, dan ini yang akan menentukan sama ada air itu masih banyak ataupun telah pun kurang. Okey. Yang ini pun akan dijual juga saja. Ini pun kita jual. Okey. Lagi satu, penjagaan pun sama juga, apa-apa sayurlah. Kena monitor air-air, tambahkan air sebagainya. Dia macam musim panas dia cepat kering. Okey. Sedutan tu kuat. So alhamdulillah lah 2 3 pagi ni hujan. So rehat sikitlah. Cerita sawi dan juga kangkung, daripada mana Encik Raja dan juga rakan-rakan yang lain nak dapatkan modal ataupun modal yang lebih lah. Kadang-kadang kita bila kita dah jual mungkin tak balik modal, mungkin ada yang rosak dan sebagainya. Perkara-perkara lain, ada tak bantuan-bantuan lain yang diterima oleh Cik Raja? Ya, terlebih dahulu saya terima kasih kepada MOA yang mana dia dah bagi kita macam batu loncatan kan, the starting point dia dah bagi. So lepas tu kita kena continue the project kan. So kita ada fund, kita ada simpan dan sebagainya, kita pakai, kita pakai berhemah, kita beli benda dan kita nak expand. Saya akan expand benda ni, bukan 3-40 bucket, kita akan expand. Teknik yang betul, pastinya anda akan dapat menghasilkan tanaman yang segar dan juga membesar dengan baik. Baik, sekian dulu perkongsian untuk tanam di Astro Awani untuk waktu ini. Kita dah bercakap tadi berkaitan dengan sawi dan ini berkaitan dengan kangkung pula. Diharap supaya dua jenis sayuran ini dapat anda aplikasikan dan anda tanam sendiri dekat rumah. Tak perlu risau berkaitan dengan tanah, anda perlu hanya ada pasu ataupun kaedah hidroponik untuk penanaman yang lebih baik dan juga yang lebih sesuai. Sekian dulu tanam, saya Ehsan Dahya, jumpa lagi. Assalamualaikum.